ribuan pengunjuk rasa di Bangladesh menyerbu kediaman mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, di Dhaka pada Selasa 6 Agustus 2024 waktu setempat. Diketahui pengunjuk rasa menyerbu kediaman Hasina tak lama setelah dia mengajukan pengunduran diri dan meninggalkan Bangladesh. Mereka menjarah, merusak, dan menyerbu kamar-kamar di seluruh kediaman tersebut. Pengunjuk rasa memprotes sistem kuota untuk pekerja di pemerintahan yang berujung dengan kekerasan. Rekaman visual di Dhaka menunjukkan banyak orang turun ke jalan merayakan jatuhnya pemerintahan Hasina dan meneriakkan slogan-slogan. Diketahui Sheikh Hasina mengundurkan diri pada Senin 5 Agustus 2024. Hal ini dikarenakan unjuk rasa oleh warga Bangladesh yang berlangsung berminggu-minggu sebagai protes anti pemerintah.